Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bersama saya Dimas Al-Faruq dalam channel belajar Dimas Al-Faruq, Dimas Pecinta Online. Kali ini kita belajar bagaimana caranya edit login pack, halaman login Mikrotik Voucheran. Di sini saya ada login pack dari seorang teman. Katanya disuruh editkan atau caranya ngedit gimana. Nah, tampilannya seperti ini. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin mengedit login pack di Mikrotik, caranya silahkan masuk ke Mikrotiknya dulu, lalu lihat di file, lihat juga login pack yang terpakai ya di sini. Lalu dibuat folder, buatkan folder di komputer, lalu seret semua file login di blok aja, klik salah satu, lalu kontrol A ya, lalu diseret, diambil gini aja, langsung gini ya. Anggaplah gini, anggap diseret ke sini lah, diambil dari login pack. Nah, di sini sudah ada, di sini filenya hotspot. Karena saya sudah ada, jadi saya hapus saja yang ini. Oke. Filenya sudah di sini, ini sama IMG, ada namanya iklan 1, iklan 2 ya. Sama ya, di Mikrotiknya juga ada di sini. Iklan 1, iklan 2 ya. Tampilannya itu, untuk tampilannya silakan teman-teman bisa buka di file yang diambil dari Mikrotik, lalu klik login HTML. Maka ini akan terbuka ke browser. Jika tidak terbuka ke browser, ya diarahkan aja untuk terbuka ke browser. Klik kanan, open with gitu ya, lalu pilih browser. Biasanya saya sih seperti itu, saya pakai Google Chrome ini ya. Seperti ini tampilannya yang barusan ya. Di sini ada slideshow nya katanya untuk mengedit slideshow, untuk mengedit daftar harga ya. Tampilannya seperti ini teman-teman, ada voucher, member, QR code ya. Saya dapatnya yang seperti ini. Jadi kita belajar untuk edit daftar harga sama mengubah tampilan slideshow ini. Oke, kita kembali ke filenya. Di sini untuk daftar harga ini bisa teman-teman cari di login HTML, atau di sini kalau harganya dibuka tab baru ya, buka tab baru misalkan. Ini apa dihapus ini? Ini bawaannya yang barusan saya copy. Kalau buka tab baru, misalkan pada saat kita cek seperti ini ada buka menu-menu harga, biasanya itu ada folder sendiri di sini, ada file sendiri tentang harga gitu ya. Tapi kalau untuk yang tampilan ini, harganya ada di login HTML, ada di file ini. Saya biasanya mengedit file ini menggunakan Notepad++ ya teman-teman. Jadi klik kanan aja, atau dibuka dengan Notepad++ ya, edit with Notepad++, maka tampilannya akan seperti ini ya. Ini di sini bisa disesuaikan ya, ini durasi 5 jam berlakunya 7 hari, harganya 3000, sama kan, 5 jam 7 hari 3000. Diedit saja ini. Misalkan kita mau menambah harga atau mengurangi harga ya, saya contohkan satu saja di sini. Biasanya saya ambil, saya lihat dua file atau dua kumpulan ini, apa sih batasnya gitu ya. Kita gak main gak perlu pinter script sebenarnya, tapi perlu teliti aja. Nah, ini kayak 30 jam sama 100 jam. Tampilannya kan seperti ini, 30 jam di atas, 100 jam di bawah. Ini batasnya apa? Ternyata batasnya adalah TR-TR ini. Ya. Jadi kalau saya biasanya mau nambah kolom, misalkan nambah kolom ya. Ini kan batasnya 100 jam ya. Kita mau nambah kolom di bawahnya ini atau di atasnya ini, biasanya saya copy file setelah kumpulan harga di atasnya dan file itu sendiri. Maksudnya gini ya teman-teman, kita copy dari sini, dari TR-TR ini sampai batas ini,
Saya sih seperti itu biasanya. Lalu di save sementara dan dilihat hasilnya kan gitu. Ya kalau gagal diulangi lagi. Oke, copy. Lalu kita letakkan di bawahnya yang 100 jam ini ya. Contohnya ini kan sama kurung buka garis miring TD kurung tutup gitu ya. Di enter di bawahnya ini. Lalu di paste. Nah, ini kan pindah ke sini 30 jam, 15 hari, 15.000. Kita edit aja misalkan 7 jam itu kan enggak ada yang 7 jam ya. 1 jam lah misalkan. 1 jam 15 hari 10.000 misalkan. Ini ada di bawahnya 100 jam nanti ya. Ya. Kalau pakai NordPress++ itu tinggal di save aja dulu. Lalu dilihat hasilnya. Ini posisinya saya login HTML terbuka ya, berarti di preview ya. Nah, itu ada tambahan 1 jam 15 hari 10.000. Cuma seperti itu aja sih yang saya lakukan. Jadi tidak pakai aplikasi macam-macam, pakai Notepad plus-plus aja. Intinya harus teliti lah. Umpamanya salah gimana? Setelah di-save, umpamanya ini kacau ya. Ya. Kalau pakai Notepad plus-plus itu saya tinggal back aja. Ya, gitu. Di back. Ya, tampilannya seperti awal sebelum edit tadi. Lalu di-save lagi. Save-nya ini kalau pakai NordPress++ ada dua. Di save ini berarti yang tanda gambar apa nih namanya disket ini ya. Yang mungkin yang sudah tahu komputer sejak lama itu kenal disket. Ini gambar save. Ada juga save all. Maksudnya save all ini nanti semua tab yang terbuka ini akan tersimpan. Tapi kalau save yang ini cuma satu tab ini aja yang terbuka di login HTML ini aja yang tersimpan. Untuk lebih amannya silahkan tutup aja untuk tab-tab lain gitu ya. Ya. Seperti itu nanti tampilannya di sini juga akan hilang atau kembali ke sebelum diedit gitu ya. Jadi aman lah. Oh ya, selanjutnya untuk login back ini ada slideshow-nya. Ada tampilan gambarnya ya. Tampilan gambarnya itu di mana ya, tinggal dilihat di halaman loginnya, di file login page-nya ya. Biasanya gambar itu ada di folder, tapi tidak semua sih teman-teman, tergantung tujuannya, tujuan atau URL dari gambar yang dipakai di login page tersebut. Tapi untuk di login page ini gambarnya ada di folder IMG. Ya, kalau di sini ada gambar, biasanya di sini ada gambar juga. Atau ada sih memang login page itu yang gambarnya tidak diletakkan di sini. Tapi gambarnya dibuat online disimpan di apa namanya, di hosting lah, penyimpanan online. Tapi kita enggak mikir yang ribet-ribet, anggap saja gambarnya sudah ada di dalam. Saya contohkan khususnya untuk login pack ini ya. Ini gambarnya ada di dalam sini, sudah ada di IMG ya. Ini ada iklan 1, iklan 2, iklan 3, iklan 4. Ini sama nanti namanya dengan yang ada di sini ya. Ini ada hotspot logo, ada iklan 1 ya, iklan 2, iklan 3, iklan 4 ya. Logonya itu ini berarti Vihanet, Teranet. Jadi tampilannya itu nanti ada di sini, tinggal diedit aja. Cara ngeditnya gimana? Cara ngeditnya adalah lihat ininya, logonya. Biar gak ribet itu langsung dibuka di Photoshop. Jadi ini dibuka di Photoshop atau di software pengeditan lain. Kalau teman-teman bisa Corel ya, dibuka di Corel. Dan jangan diubah ukurannya ya. Ukurannya jangan diubah. Kalau saya biasanya langsung tak buka di Photoshop. Lalu diedit sesuai kebutuhan. Misalkan saya butuhnya ini logo WiFi misalkan, ya dihapus saja yang tidak dibutuhkan. Sebentar. Saya enggak mau ribet sih untuk urusan login back, asalkan jadi gitu aja. Misalkan ya kita ubah misalkan Dimas Al-Faruk misalkan, seperti itu.
disesuaikan aja ya teman-teman. Untuk para master sih, saya mungkin diketawai bikin video kayak gini ya. Ya, gak apa-apa lah, saya ini ngajarin yang belum bisa. Sama ya, kayak saya masih belajar. Nah, kayak gini misalkan ya, kita save aja langsung. Kita save, lalu kita ubah sesuai dengan formatnya. Misalkan di sini PNG, kita save ke PNG. Yang bisa Photoshop atau Corel sudah pasti paham ini. Ya, seperti ini. Ya, kita tutup Photoshopnya, kita kembali ke ini. Nah, ini kan sudah terganti di sini. Ini logonya sudah terganti ya. Jadi di sini sudah diganti juga. Tinggal muat ulang aja. Nah, sudah ganti di masalah baru. Nah, untuk ganti ininya misalkan. Nah, ini ada di folder atau di file login HTML. Fotonya juga ada di EMG. Jadi kita tinggal ubah aja ini di Photoshop juga ditarik. Lalu ukurannya kan sudah persis seperti ini ya. Jadi kita tinggal masukkan gambar lain. Misalkan gambar apa gitu ya. Jadi ukurannya dipaskan aja. Saya contohkan aja ubah pemandangan misalkan. Mana yang bagus ya? Nah, ini dah. Kok jelek gambarnya ini ya? Maksudnya resolusinya jelek. Cari gambar yang bagus lah. Adeh jelek nih teman-teman. Sebentar tak cari yang lebih bagus. Wah ini dah. Mana ini? Contoh aja ya. Misalkan kurang beda dengan itu. Nah, inilah gambar ini misalkan. Oh ini. Ini aja. Lalu ditimpa aja, diambil aja ke filenya ini, lalu disesuaikan ukurannya dengan file yang lama, jadi biar ukurannya nggak berubah ya teman-teman, biar tetap simetris. Nah, ini misalkan save tuh filenya. Oh tidak ada, berarti JPG tuh filenya. Nah, iklan satu ini tak ganti, ganti gambar yang barusan saya ubah. Di replace, nah, maka di sini akan ganti gambarnya. Ya, kita lihat di login apakah berubah. Kita refresh ulang. Nah, ini sudah masuk. Nah, itu sudah berubah tadi yang gambar satu. Nah, itu sudah berubah. Oh ya. Katanya juga mau nambah ini gambarnya biar banyak, gimana ya teman-teman? Di sini ada tutorial slideshow dan sudah lama ini sebenarnya, sudah dari tadi saya pelajari. Ternyata di sini ada di file login HTML untuk scriptnya, untuk script nambah gambarnya ya. Ini login HTML yang sudah saya buka. Nah, di sini ternyata ya di sini kelas my slide W3 animated opacity. Nah, tinggal ditambah aja teman-teman, dikopas aja ini filenya, di copy dulu maksudnya, lalu ditambah ke bawah, di enter paste biar lebih keren, diluruskan. Sebenarnya tidak lurus ini tidak apa-apa, asal scriptnya benar, asal scriptnya benar, ini tidak lurus tidak apa-apa sebenarnya. Nah, seperti itu. Ini ada IMG iklan 4 ya, untuk tujuannya IMG iklan 4 kita ubah iklan 5, ini iklan 6.
namanya ya, nanti nama filenya di sini, di IMG-nya, aduh terbuka, kita beri nama iklan 5 dan iklan 6 ya. Lalu kita save dulu ya, kita save dulu, kita lihat di sini tidak akan ada yang berubah karena di sini file gambarnya belum ditambah. Jadi kita tambah file gambarnya yang di dalam folder IMG ini dengan nama iklan 4 JPG, iklan 5 JPG, iklan 6 JPG. Seperti inilah. Kita tambah dulu. Ini karena sudah ada, kita tinggal edit saja. Kita tutupin. Gini dulu dah. Buat contoh. Buat contoh aja ya di sini ya. Buat contoh gambar 6. Kok tak jadi angka? Oh, ini fontnya enggak mau angka ini. Nah, ini. Misalkan kita buat contoh gambar 6. Ya, kita save lagi. Kita buat file JPG, kasih nama iklan strip 4. Ini sesuai 5 ya, 5 dulu. 6 dah. Ini sudah gambar 6 namanya. Jadi sesuaikan dengan ini ya. Ini apa ya? Diikutin aja ya teman-teman. Nanti saya sertakan file login pack ini di deskripsi biar teman-teman download bisa sekalian praktek. Ya, disimpan. Lalu saya ubah lagi dengan nama gambar 5 nanti sebagai contoh. Save as. Iklan 6 ya, iklan 5 nanti gambar namanya. Nah, nanti di sini ada ini yang 4 ini berupa gambar bener, yang 2 ini berupa gambar-gambar angka aja. Kita coba di sini apakah masuk. 1 2 ya, gambar 2 ini iklan 2, 3 4 5, nah ini 6 ya, seperti itu. Mau ditambah sampai gambar 10 misalkan ya, tinggal dikopas saja. Ini format filenya harus namanya iklan strip 6 ya, jadi harus sama dengan yang di file ini. Umpamanya ini gak diberi gak namanya iklan, misalkan saya ubah namanya RDA strip 1 misalkan ya, maka di sini tidak akan tampil ya, di sini tidak akan tampil nanti yang gambar nomor 1 karena skripnya sudah salah di sini ya, di sini sudah salah, jadi harus diubah juga RDA strip 1. Tujuannya ini kan tujuannya SRC IMG di ada di folder IMG ada namanya file RDA.1 gitu ya. Jadi filenya itu yang ini gitu ya. Coba kita refresh lagi maka akan muncul lagi yang gambar 1. Oke, diubah aja biar tetap asli. Di sini iklan 1 namanya. Teman-teman bebas sih mau ubah nama apa saja. Saya dapatnya sih yang seperti ini. Oke, mau ditambah sampai 100 ya kayaknya bisa, tapi numpuk nanti di file mikrotik. Ya kalau penyimpanannya banyak sih mikrotiknya enggak apa-apa, tapi kalau penyimpanannya sedikit kan kasihan juga mikrotiknya. Oh ya, setelah ini ya teman-teman saya contohkan lagi untuk upload kembali filenya ke mikrotik. Di sini kan sudah diedit ya teman-teman. Di sini sudah ada namanya iklan 1 2 3 4 5 6. Ya, yang diubah kan cuma ada gambar. Gambar misalkan sudah saya ubah semua misalkan. Lalu tadi yang diubah adalah
file login HTML. Jadi kita masukkan, jangan masukkan semua. Ya, jangan masukkan semua biar gak lama ya. Atau biar tidak merusak yang lain lah. Kita masukkan aja file yang dibutuhkan. Misalkan kita buka lagi Mikrotik. Di sini kita lihat posisi login HTML-nya mana. Oh, posisinya di sini login HTML. Lihat jamnya, ini Februari 18, 21, 9, 16. Jadi kita ambil file login yang sudah diedit itu, login saja, file loginnya saja yang sudah diedit atau yang manapun yang perlu diedit, kita tarik lagi ke file Mikrotik, kita letakkan sama persis di posisi login HTML yang di dalam file Mikrotik. Ya, kita letakkan di sini, diseret ya teman-teman, diklik, ditahan gitu ya, lalu diseret ke file di dalam Mikrotik. Nanti akan ada login HTML yang sudah tertimpa. Cara lihatnya gimana? Cara lihatnya lihat di jamnya ini. Ini tadi teman-temannya yang lain kan jam 9.16. Ini kok jam 9.39. Berarti sudah file login HTML sudah masuk ke dalam Mikrotik. Ya. Dan juga untuk file file apanya? File gambarnya ya. Di sini kan cuma ada iklan 1 2 3 4. Sedangkan saya di sini sudah mengubah gambar 1 misalkan. Tapi butuh juga sampai iklan 6 yang masuk. Jadi diseret aja semuanya yang dibutuhkan. Iklan 1 sampai iklan 6 dimasukkan ke file Mikrotik, disesuaikan dengan posisi gambarnya. Ya, di sini ya, diseret ke dalam folder IMG. Lihat juga nanti jamnya akan berubah, creation time-nya waktu pembuatannya akan berubah. Nah, di sini masih ngupload. Nah, di sini 9.40 yang baru-baru. Berarti untuk file gambarnya ini sudah diperbarui ke tampilan yang baru. Dan bisa dicoba juga di waktu kita akses login pack-nya. Ya. Oke, segitu saja teman-teman. Semoga ada sedikit pencerahan. Memang untuk yang masih belajar ini terlihat sulit ya, padahal sebenarnya ini adalah cara edit yang gampang. Kenapa? Karena kita cuma edit file yang sudah jadi, tinggal ditambah aja script-scriptnya dengan yang sudah ada ya. Intinya ya perlu teliti dan ada sedikit pemahaman, itu aja. Untuk lebih amannya lagi, file loginnya ini, file foldernya ini, login ini, login pack ya, disimpan aja di folder lain sebelum diedit. Jadi kalau kita ada kesalahan-kesalahan edit, bisa kembalikan file sebelumnya gitu ya teman-teman. Ini memang kayaknya untuk pemula terlihat susah, tapi sebenarnya ini gampang kok teman-teman. Ini cara yang paling sederhana, jadi tidak main aplikasi lain, cuma Notepad plus-plus sama aplikasi edit foto aja, pakai Photoshop, pakai Corel ya. Ya, dan ini kepanjangan sebenarnya, padahal kalau dilaksanakan benar-benar cuma 3-5 menit selesai ya. Ini untuk login pack, ini kan untuk file hiasan cuma ya. Intinya kan voucherannya rame gitu ya, meskipun login packnya jelek, yang penting user bisa login dan voucherannya rame, itu aja sih kalau voucheran itu yang paling penting. Oke, gitu saja teman-teman. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan terlalu panjang. Kalau butuh file ini, saya sertakan di deskripsi. Silakan di-download dan silakan dipelajari juga, biar kita ada sedikit-sedikit pengetahuan. Nah, terima kasih dan mohon maaf, saya Dimas Al-Faruq tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.